izin bang, saya Adam bang dari Pos Kota. Boleh dijelasin gak sih bang, kalau dulu tuh Terminal Senen tuh keadaannya gimana gitu? Terminal Senen pada tahun saya masuk ke sini tahun 2015-an, 2015 sampai 2016. Waktu pertama kali saya masuk ya cukup lumayan agak sedikit berantakan, baik itu pedagang kaki limanya maupun kendaraannya. Namun secara bertahap pelan-pelan kami bersama kepala terminal Senen merapikan. Yang pertama adalah kita merapikan para pedagang dulu karena dia menghambat jalur kendaraan. Lalu tahap yang kedua, kami menertibkan semua kendaraan-kendaraan yang notabene-nya surat-suratnya masih baik dan kendaraannya juga pun masih layak. Baru itu yang bisa sampaikan. Tapi untuk sekarang ini bang, kayak semacam armada gitu di sini atau kondisi terminal udah mulai gimana tuh bang perubahannya? Kan kata abang pertama abang masuk 2015 terlihat berantakan, maksudnya tidak tertata lah dari segi fasilitas atau armada gitu bang. Berarti untuk sekarang ini udah mulai jauh lebih baik ya bang? Alhamdulillah Terminal Senen pada saat saya masuk pertama kali kaki limanya berada di satu jalur. Kita bersama kepala terminal menggusur atau merapikan ke belakang, akhirnya jalur itu terpakai dan sekarang sudah tertata dengan baik dengan bentuk kios-kios. Lalu yang pertama, terus kedua, kendaraan pun sudah mulai tertib berdasarkan jalur-jalur. Untuk pergerakan orang di sini sekarang sudah leluasa.